Pemirsa, Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jawa Timur pada hari ini. Rendra didakwa telah menerima suap dengan total 7,5 miliar rupiah. Dalam sidang perdana Bupati Malang nonaktif Rendra Kresna beragenda mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaan, Rendra diduga menerima suap dari proyek Dinas Pendidikan Pemkab Malang senilai 7,5 miliar rupiah. Pasca mendengarkan dakwaan, Rendra mengaku tidak keberatan dengan dakwaan JPU dan tidak mengajukan eksepsi. Rendra memilih untuk membuktikan semua dakwaan pada persidangan pekan depan yang beragenda mendengarkan keterangan saksi. Kami pengen segera ada pembuktian dalam perkara ini apakah betul yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK itu memang demikian atau tidak. Nah itu kan perlu pembuktian, nanti berikutnya akan kita cermati sama-sama.